Kom sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Nah, pagi ini alhamdulillah sudah bangun dan sepertinya ingin melihat matahari terbit, tapi tadi hujan ya. Ini pulaunya. Itu rumah-rumahnya. Dan ini langsung lautan. Maaf. Wah, terang lautan ya. Ini kelihatan, jadi pulaunya kecil saja. Ini sedang pasang, kalau tadi malam bagus, lagi surut dari siang. Nanti hari ini rencana akan berenang dengan ikan-ikan dan ke pasir timbul. Ikuti ya, ikuti terus. Pagi Bu Penny. Bu, mana Bu Yantinya? Ya anu ngawang kong belum selesai ya Allah ini. Jadi kumaha itu? Sampai kaya nanti, ambil rasa simpati tak tidak ada. Gitunya. Jadi kabeh hama cek abdi ge ku abdi diterangkeun ka guru-guru. Tong berpolitik kayak anu mesti ditangkep. Ka guru-guru anu belum berangkat. Mending gene wang ibadah deui lila. Ku abdi diwartoskeun Pak ka guru-guru anu belum berangkat haji bahwa KBIH itu sama dengan bimbel. Tos titik. Ku abdi waktu itu. Guru-guru udah tahu dikatakan. Sok lamun mau. Bisa yang bimbel masalah. Sok buka saja. Nanti di arah murid begini. Pun. Bu Tita udah bangun. Bu Nelly itu pakai alarm. Selamat pagi. Pagi. Pagi-pagi. Selamat pagi semuanya. Kami sudah mandi. Wah, sudah berenang siap. Lagi nanti. Iya, enggak apa-apa, nanti tinggal nyemplung. Heeh. Dandanannya udah siap. Bu Enda belum bangun. Sudah, dandannya sudah full. Tinggal berenangnya, nanti pakai pelampung ya, Pak. Oh, mereka menikmati liburan betul. Makan jagung di tengah laut sambil berenang. Bapak Yusuf, Bapak Dula, dan Bapak Paul. Aduh. Tembang mana sinar sana.
belong. Ya. Hey Maria. To belong. Ada yang makan sambil goyang. Coba. Halo guys, sahabat FGLSN, ini sudah sangat malam, jadi semua rupanya sudah kelelahan. Sudah pada masuk ke kamar. Ini rumahnya. Ya, suasana di malam, di larut malam. Mereka sudah istirahat. Rumahnya ada yang bagus gitu ya, ada dindingnya dengan pelepah. Pelepah daun sagu atau pelepah apa ya? Pokoknya dari kayu dan pelepah daun sagu. Ada kipasnya di dalam. Oke, kemudian ini juga yang dari pelepah. Dan ada juga homestay-nya itu yang dari daun kelapa atau daun apa. Hanya dijepit saja dengan bambu. Entah dari mana bambunya. Ini suasana larut, sudah pada tidur, jadi ruang makannya. Dan kita lihat juga di belakang ada 1, 2, 3 rumah juga sudah sepi. Sudah sepi tuh. Toiletnya di belakang juga sudah sepi. Dan suasana sudah betul-betul gelap. Keluh. Tadi bedalah dengan tadi sore gitu ya. Dan agak malam ada pesta-pesta. Mungkin nanti sudah dilihat nanti. Dan ini suasana rumah yang saya tempati dari daun apa ini, coba kita lihat.
Daun kelapa ditumpuk-tumpuk, dipotong, dijepit. Oke sahabat FGSN, saya juga sudah sangat ngantuk, jadi mau istirahat ke kamar. Tadi belum sempat memfilmkan kamarnya. Nah inilah kamar saya. Di dalamnya itu ada kelambunya, jadi kelambu pengantin. Kenapa ada kelambunya? Karena banyak nyamuk. Dan ini atapnya, nggak ada apa-apanya, tapi ada listrik. Tidak terlalu panas juga, jadi mungkin akan adem karena ini terbuka tuh di atas. Jadi betul-betul kalau nyamuk tuh lancar masuk ke dalam. Dan ini tempat tidur. Tempat tidurnya. Ada jemurannya, gantungan-gantungan. Dan ada gantungan untuk baju juga. Oke guys, saya sangat lelah setelah pesta-pesta tadi. Dan makan tentu kenyang, dan juga siangnya berenang, terus apa ya, naik-naik bukit di yang tadi suasana apa namanya, suasana yang melelahkan lah. Jadi ada tiga bukit karang, yang dua dengan tangga tapi sangat curam sehingga sangat capek sekali. Demikian liputan sampai malam ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa besok ikuti lagi ya keseruannya. Di rencananya kita akan berenang di apa nama tempatnya itu, dengan ikan-ikan, dan akan ke Pasir Timbul atau Pulau Pasir kecil saja. Nanti kita akan berfoto-foto juga di sana. Saya ingin istirahat, udah lelah sekali. Terima kasih. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat ngantuk.